Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manafa'a fi ulumi fi darini amin. Wa iyyaka wa anta sunna bil mu'mini su'an fa innahu mansha'ul adawati. Wa iyyaka dan jauhilah. Jauhi olehmu, hati-hati, jangan sampai gitu. Wa antazuna, bahwa engkau menyangka, ya, bil mukmini, dengan orang mukmin, su'an, buruk, jangan sampai. Jangan sampai kita menyangka orang buruk, apalagi beliau itu orang baik, apalagi seorang guru, seorang kiai, ulama. Orang tua kita. Apalagi orang yang berbuat baik sama kita. Apalagi itu. Kita bersangka buruk sama dia, jangan. Kenapa? Karena kita sangatlah bodoh. Kita enggak berterima kasih aja kita udah jelek sama orang yang udah berbuat baik sama kita. Kita enggak berterima kasih aja udah jelek, apalagi sampai bersu'uzon, berburuk sangka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Jangan sampai demikian. Kenapa? Fa'innahu man sya'ul adawati. Jangan kita berburuk sangka dengan orang mukmin. Kenapa? Karena itu adalah tempatnya permusuhan. Mulailah permusuhan ketika itu. Karena kalau sudah su'uzon, ya, su'uzon itu akan dianggap su'uzon apabila dibicarakan. Kalau sudah dibicarakan, apalagi sampai ditebarkan, sampai orang banyak tahu, itu sudah mulai permusuhan. Ya. Jangan sampai kita begitu. Wala yahillu dhalika, tidak halal demikian itu. Kenapa? Liqaulihi, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zunnu bil mu'minina khairan, sangka olehmu dengan orang-orang mukmin itu khairan, akan kebaikan, sangka baik. Sangka baik kepadanya, jangan buruk. Boleh jadi yang kita kata jelek sesungguhnya baik anak kita. Dia pengen makan es krim. Es krim makan ya. Bukan minum, bukan ya. Minum es itu ya. Es doger ya. Es krim. Seorang anak pengen makan es krim, kemudian mamanya enggak kasih kepadanya, kamu jangan makan es krim. Kenapa? Karena mamanya melihat bahwasannya anaknya lagi sariawan, lagi sakit. Enggak sadar kalau dia sakit, itu anak kecil. Enggak sadar kalau bahwasannya makan es krim itu bakalan sakit, bakalan memanjang sakitnya. Mamanya udah ngerti tentang itu. Jadi enggak dikasih. Anaknya nangis. Ngambek. Guling-guling. Wah.
suaranya keras, melengking. Nah, sepertinya mamanya pelit, sepertinya kejam. Enggak. Itu sesungguhnya mamanya sayang kepada anaknya. Sebaliknya, kalau umpama mamanya kasih, padahal dia lagi sariawan, sepertinya mamanya sayang, tapi sesungguhnya enggak sayang. Kata mamanya, bodoh amat, sakit-sakit dah, bukan urusan gua. Ini mama yang kagak sayang. Sama seorang guru dengan murid. Gurunya enggak kasih dia, ini muridnya begini, begini, enggak dikasih. Enggak dikasih pegang jabatan ini, enggak dikasih melakukan ini. Karena apa? Karena pertimbangan ini. Itu guru yang sayang. Karena kalau dia dikasih ini, nanti dia akan lupa diri. Kasihan dia. Nah, jadi berbaik sangkalah kepada seseorang, apalagi kepada orang yang berbuat baik sama kita. Jagain. Jagain beliau. Jagain orang tua kita, guru kita, atau siapa aja yang berbuat baik sama kita. Jangan sampai kita bersuuzon kepadanya. Apalagi sampai menebar fitnah. Kenapa dek, kok enggak nangis aja dek? Mama pelit dibilangin ke orang-orang, mama pelit. Jahat enggak tiana? Jahat. Kenapa? Dia telah berbuat jahat kepada orang yang berbuat baik, kepada orang yang sayang kepadanya, yaitu mamahnya. Nah, begitu pula kalau ada orang yang berbuat baik, tampangnya sepertinya berbuat jahat, enggak dikasih dia jabatan, lalu dia adu-adukan kemana-mana. Dia bikin sinetron. Dia nilai menurut penilaian kacamatanya, dia jelek-jelekin orang yang telah berbuat baik kepadanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Jangan sampai demikian. Kita enggak berterima kasih aja, kita udah jelek. Apabila orang berbuat baik sama kita, kita enggak berterima kasih sama dia, kita udah jelek. Apalagi sampai menebarkan fitnah beliau. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai. Kenapa? Karena fitnah itu, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, kalau kita telah melakukan itu, kalau kita bisa luruskan. Kepada orang yang telah kita sampaikan fitnah. Kenapa? Supaya jangan sampai di akhirat kita punya dosa yang begitu besar. Supaya jangan sampai entar di kuburan kita menangis lantaran kita punya dosa. Wa innama yansha'u dzalika min khabasin niyyati wa su'is sarirati. Hanya saja timbul demikian itu dari karena kecilnya niat dan buruknya hati. Itu orang suka melakukan su'uzon itu min khabasin niyati, dari kejiknya dia punya niat, wa su'is sarirati, jeleknya hati, hatinya jelek. Jadi orang yang su'uzon itu hatinya jelek. Dinasihatin bukan diterima, malah dia dibilangin bukan diterima, malah dia tebarkan fitnah. Padahal orang yang nasihatin adalah orang yang baik. Ya. Orang tuanya
mak enggak sayang, sayang sama anu doang, itu mau gitu ya. Kan ada yang begitu. Saya enggak disayangin, enggak diperhatiin gitu. Jangan sampai begitu. Atau sama gurunya ya, dia malah tebarkan fitnah. Bikin rekayasa, ngomong nangis-nangis sama orang supaya orang benerin dia. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min zalik. Itu fitnah yang keji. Ntar dikubur dia akan menangis, menyesali perbuatannya, menebarkan fitnah. Kalau kita dinasihatin sama orang tua kita, sama guru kita, turutin aja. Walaupun kita belum ngerti ketika itu, ikutin aja. Jangan berburuk sangka, jangan. Kama qala Abu Thayyib syi'ran, sebagaimana berkata Abu Thayyib akan sebuah syair, idza sa'a fi'lul mar'i sa'at zununuhu wa sadaqa ma ya'taduhu min tawahumi. Idza sa'a fi'lul mar'i, apabila buruk perbuatan seseorang, sa'at zununuhu, maka buruk sangka-sangkaannya. Jadi kalau ada orang punya perbuatan jelek, itu dia punya sangkaan jelek. Dia punya sangkaan jelek. Perbuatannya buruk, dia punya sangkaan jelek. Wasadaqo ma yataduhu min tawahumi, dan dia selalu membenarkan apa yang ia biasakan dia dari pada sangkaannya. Jadi dia selalu membenarkan sangkaannya tuh. Minta wa'umin badan apa bayan daripada emak. Jadi dia benarkan sangkaannya. Dia selalu benarkan sangkaannya. Padahal enggak jelas sangkaannya. Jangan sampai. Padahal sangkaannya belum jelas. Apalagi mah sangkaannya enggak benar. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Jangan, jangan. Wa ada muhibbihi biqauli udatihi wa asbaha fi lailin minasyakki muslim. Wa ada, dan dia telah memusuhi muhibbihi, orang-orang yang mencintainya, biqauli udati, dengan sebab perkataan orang-orang yang memusuhinya. Na'udzubillah. Jadi dia memusuhi orang-orang yang mencintai dia dengan sebab perkataan orang-orang yang musuhi dia. Kan banyak orang kayak begini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi dia memusuhi orang yang mencintai dia. Coba, teganya seapa kita? Orang yang cintain kita, kita musuhin. Teganya kita. Jangan sampai begini. Apalagi orang yang udah bantuin kita. Orang yang udah beri kita sesuatu yang mulia, apalagi. Sampai kita musuhin beliau dengan menggunakan perkataan orang-orang yang memusuhinya. Na'udzubillah. Kalau orang-orang yang musuhi beliau, berarti apa? Perkataan-perkataan yang keji, fitnah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Wa asbaha fi lailin minasyakki muslimu, dan jadilah dia di waktu malam daripada keraguannya itu muslimu, gelap. Ya. Jadi jadilah dia pada orang-orang yang mencintainya, ya. Jadilah dia pada orang-orang yang mencintainya dalam keraguan gelap seperti malam.
gelap. Padahal dia dicintai sama orang itu. Dia jelek-jelekin. Apa tega kita? Apa tega kita? Kalau kita tega, ya Allah, manusia apa bukan? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jangan sampai kita begitu. Wa unsitu li ba'dihim, aku dinasihatkan bagi sebagian mereka. Tanaha anil tanahi, ya. Tanaha. Tanaha ya tanaha, tanaha ya. Tanaha anil qabi'i wa la turidhu. Wa man lay wa man au wa man au la bi ta ya. Wa man au laitahu hasanan fazidhu. Tanaha, jauhkan olehmu anil qabi'i, daripada yang keji, perbuatan keji, perkataan keji, niatan keji, jauhin. Wala turidhu, janganlah engkau mengendaki dia, jangan kamu mengendaki itu yang keji. Waman aulai tahu, dan orang yang telah engkau berikan dia hasanan kebaikan, fazidhu, tambahkanlah dia kepadanya. Tambahin. Satakfi min aduwika kulla kaidin, idha kanal adu fala takidhu. Satukfa ya. Satukfa, akan dicukupkan. Min aduika, daripada musuh engkau. Kulla kaidin, akan setiap ya, tipu daya. Artinya apa? Orang berbuat tipu daya, dia akan tertipu. Idza kanal adu, apabila berbuat tipu daya oleh musuh, fala takidhu, maka janganlah engkau berbuat tipu daya pula kepadanya. Jangan. Biar dia nanti kena tipu dayanya sendiri. Apalagi dia mentipu daya orang yang baik, orang yang benar. Nauzubillah summa nauzubillah. Jangan sampai. Jangan sampai. Wa unsitu, dan aku telah dinasihatkan ni Syekhil Umaydi Abil Fathi Al ya. Musti rahimallahu taala. Al-Basti ya. Al-Basti. Dan aku telah dinasihatkan kepada Syekh Umaid Abil Fatah Al-Basti ya. Rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Zul aqli la yaslamu min jahilin, orang yang punya akal, orang yang berakal, orang yang cerdas, tidak selamat daripada orang yang bodoh. Artinya enggak pernah dia itu lepas. Mau tinggal di mana pun, itu orang yang pintar, dia akan ketemu orang yang jahil. Di mana aja. Tinggal di kampung kita ada orang jahil. Tinggal di perantauan ada orang jahil. La yaslamu min jahilin. Enggak selamat daripada orang yang jahil. Pasti ketemu. Pasti ada. Di mana pun ada. Nah, kita jangan jadi orang jahil, jadilah kita orang yang baik, jadilah kita orang yang baik. Yasumuhu zulman wa i'natan, yasumuhu, ia akan membebani dia zulman, akan kezaliman, wa i'natan, dan ya, perolehan. Falyakhtari silma an harbihi, maka oleh karena itu pilih olehmu akan selamat atas melawannya ya, membalasnya, harbihi memeranginya, maksudnya membalasnya, pilih olehmu selamat
atas membalasnya, enggak usah dibalas. Wal yalzamil insata insata, dan lazimkan olehmu diam jika dia bersuara. Lazimkan diam jika dia bersuara. Subhanallah. Ini ujian ulama begini. Ujian ulama itu difitnah, dicela, dihina, direndahkan. Orang itu macam-macam ujiannya ya. Kalau masih santri, ujiannya ujian santri, malas belajar ya. Itu ujian. Bengong, main, itu ujian santri. Sama teman berantem, itu ujian santri. Ngambek, itu ujian santri. Ujian santri. Ntar kalau udah naik, udah lulus, jadi santri, jadi ustad, nah, nanti ada ujian ustad. Pengurus dulu, nanti ada ujian pengurus. Naik lagi jadi ustad, nanti ada ujian ustad. Lalu menyebarkan ilmu di masyarakat, ujian, ya, penyebar ilmu. Jadi kiai, ujian kiai. Punya majelis, ujian kiai, punya majelis. Punya pondok, ujian kiai, punya pondok. Artinya apa? Enggak pernah lepas orang dari ujian. Semuanya ada. Ujian cuma sebentar. Kata orang sekolahan, 45 kali 2 menit. Jadi sabarilah itu. Hadapi dengan penuh kesabaran. Dan ingat, sabar itu adalah bantuan Allah. Jadi sabar, ingat Allah. Wasbir wa masabruka ya, illa billah. Sabarlah engkau. Tidak ada sabar engkau kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita diluluskan dari berbagai ujian ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Faslun fil istifadati. Allahu a'lam. Al-Fatihah.